Halo, jumpa lagi dengan HP Musik TV. Kali ini kita kedatangan Yamaha JR1. Set atasnya retak dan set bawahnya jebol seperti ini ya. Gak tahu ini katanya ketipen apa gitu katanya. Terus bracingnya juga pada lepas itu. Ada yang retak, ada yang lepas. Carvingnya juga ada yang hilang. Nanti kita perbaiki semua. Seperti ini yang bracing dalam, yang X-nya itu lepas ini. Terus bracing yang bagian back juga retak. Dua dari belakang itu retak. Yang depan itu pecah ya, pecah banget gitu. Jadi mari kita kerjakan. Pertama kita bersihkan dulu lem, sisa-sisa lem dari yang awal, soalnya kalau nanti pas kita ngelem ketumpangan lem yang lama kan susah lengket, jadi kita bersihkan semua. Oke, ikuti prosesnya ya. Jadi yang pertama kita lem dulu yang bagian bracing backnya. Berhubung ini retaknya itu dikit dan sulit dijangkau, jadi diusahakan sebisa mungkin lemnya itu masuk ke bracingnya itu dan kita press. Dan cara pengepresannya kita pakai lidi tusuk sate itu, kita potong, kita kayak di klemkan. Kalau klem biasa kan nggak nyampe nanti, jadi kita pakai di klem pakai lidi. Caranya seperti ini, kita masukkan lidinya, kita ganjelkan ke sini, kita presskan di sini. Bisanya cuma itu kalau bagian sini. Jadi itu saya rasa sudah kuat, soalnya kita pakai bambu, bukan lidi-lidi yang dari sabu itu ya. Ini dari bambu kecil, tusuk sate yang kecil itu. Jadi dijamin kuat lah. Caranya metode tradisional. Dilanjutkan di bagian topnya, bracing top itu kita masukkan lemnya sampai sekiranya cukup lah, gak usah banyak-banyak, yang penting cukup itu. Lalu kita press dengan klem, nanti kalau yang di sini bisa pakai klem, klem besi itu bisa. Thank you.
sekarang kita masuk pada proses inti, yaitu pemasangan side tambalan untuk Yamaha GR1. Jadi di sini Yamaha GR1 masih menggunakan side dari plywood ya, bahannya bukan solid. Jadi kita hampir samakan bahannya dengan yang originalnya. Jadi di sini kita pakai triplek ketebalan sekitar 2,5 mm untuk side-nya. Yang sebelumnya sudah kita bikin tapi nggak sempat kita buat videonya, jadi kita langsung pasang aja nih. Untuk lemnya kita menggunakan karet ban bekas, jadi menurut saya lebih simple, tradisional ya nih ya. Ya, lumayan kenceng lah untuk ngeklem body ini. Selanjutnya yaitu udah selesai ini, udah kita buat filler juga, kita dempul untuk menutup pori-pori. Udah kita amplas, selanjutnya kita ke proses finishing di sini, yaitu pengecatan ya. Dan ini dia hasilnya. Sekalian kita restring tadi 0.11, kita setting juga. Sambungannya juga cukup rapi. Terus warnanya juga mendekati warna aslinya. Kalau dituntut untuk warna sama juga kita tidak bisa, soalnya ini kita pabrikan, jadi sulit untuk sama. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.